Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Ami. Dimana lagi kalau bukan di channel Ami DWM. Di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana caranya bikin es krim homemade yang lembut, padat, dan mirip-mirip lah ya sama es krim waffles, dengan bahan yang aman pastinya untuk anak-anak, lebih sehat dan hemat di kantong. Maklum lah ya, emak-emak hemat nomor satu, say. Oke, gak usah basa-basi, langsung aja yuk kepoin videonya sampai habis. Thank you.
Jojo es krim homemade ala aku. Asli, ini enak banget teman-teman. Rasa susunya benar-benar berasa dan dijamin anak-anak pasti suka. Oh ya, ini hasilnya juga berlimpah banget. Aku dapetin 23 cup kecil es krim, 1 cup besar, dan 1 cup sedang. Benar-benar berlimpah hasilnya dan cocok banget buat ide jualan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya, di komen, like, and share ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.